Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pecinta otomotif, kumaha daramang. Jadi pada video kali ini admin akan membahas tentang Mitsubishi Outlander tahun 2022. Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, admin akan meminta dukungan kepada kalian dengan mengklik tombol subscribe di bawah video ini. Dan sertakan juga lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan info seputar otomotif global dari channel Aulian Sadega. Terima kasih. Mitsubishi Outlander 2022 sebagai produk pertama Mitsubishi dari hasil aliansi antara Mitsubishi dan Nissan telah dihadirkan melalui streaming melalui platform resminya. Mitsubishi Outlander 2022 yang kini hadir dengan perkembangan yang serba baru. Walau pada dasarnya tetap menggunakan platform dari Nissan Rogue U. Namun pihak Mitsubishi mengatakan bahwa Mitsubishi Outlander 2022 sesuai konsep produk Ifudodo yang dalam bahasa Jepang memiliki arti otentik dan agung. Mitsubishi Outlander 2022 dipastikan menjadi model pertama yang menginterpretasi dari dynamic front seal, sebuah desain dari gabungan dua model Mitsubishi yang paling disukai, yakni Mitsubishi Pajero dan Mitsubishi Evolution X. Jika diperhatikan, tampilan depan Mitsubishi Outlander 2022 dengan lampu depan yang lebih rendah dan berada dekat dengan bumper depan. Sementara posisi DRL berada di atas yang berbentuk lebih menyipit atau ramping. Selain terdapat daytime running light juga berfungsi sebagai lampu sein. Perubahan desain pada sisi bodi juga terlihat melalui bentuk pintu hingga jendela. Namun, bagian belakang Mitsubishi Outlander 2022 tidak mengalami perubahan dan tetap menggunakan lampu dengan model seperti pada Mitsubishi Evo. Perpaduan warna dengan trim silver atau hitam menjadi aksen Mitsubishi Outlander 2022. Paling tidak tersedia 8 pilihan warna, namun yang pasti warna hitam menjadi andalan dari produsen berlogo 3 berlian ini. Memasuki bagian dalam, Mitsubishi Outlander 2022 juga tidak luput dari sentuhan para desainer. Bagian yang sangat terasa ubahannya terdapat dalam penggunaannya kualitas bahan dan letak berbagai ornamen di dalam kabin Mitsubishi Outlander 2022. Namun yang pasti, Mitsubishi Outlander 2022 menjadi satu-satunya SUV kompak yang menyediakan bangku baris ketiga. Pihak Mitsubishi mengatakan bahwa Mitsubishi Outlander 2022 sangat nyaman dengan berbagai kualitas yang ditawarkan. Hal ini dapat dilihat pada tipe tertinggi yang telah menggunakan bahan kulit sebagai pelapis jok. Sementara untuk tipe terbawah menggunakan bahan kain atau suede. Untuk urusan infotainment dan entertainment, Mitsubishi Outlander 2022 telah menyediakan dua buah layar. Satu buah sebagai klaster instrumen berukuran 12,3 inci. Dan layar sentuh di tengah dengan ukuran 9 inci. Untuk memberikan kenyamanan, sistem infotainment pada Mitsubishi Outlander 2022 telah dapat terhubung pada Android Auto dan Apple CarPlay. Tetapi yang paling menyenangkan adalah tersedianya tombol untuk mengontrol HVAC dan juga beberapa port pengisian USB A dan USB Type-C. Sebagai standar keamanan, Mitsubishi Outlander 2022 telah menyediakan 11 airbag. Sebagai fitur lainnya, sesuai spesifikasi tipe Mitsubishi Outlander 2022 juga tersedia seperti Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Navigation, Full Color Head-Up Display, atau kita singkat HUD, dan 10 speaker Bose Audio System.
Mitsubishi Outlander 2022 hanya akan tersedia dengan mesin 2,5 liter. Mesin ini sama seperti yang digunakan pada mobil Nissan yang memiliki kode mesin PR25DD. Mesin ini tentu hasil kolaborasi dalam aliansi Nissan, Renault, dan Mitsubishi. Dengan mengusung mesin 2,5 liter, Mitsubishi Outlander 2022 memiliki tenaga sebesar 184 PS pada putaran 6000 RPM dan torsi mencapai 245 Nm di putaran 3600 RPM. Mesin tersebut memang tidak mencerminkan kekuatan dari tenaga yang biasa terdapat pada Mitsubishi. Namun, pastinya mesin tersebut memiliki fitur PPT elektrik serta teknologi yang telah dikembangkan Nissan sehingga seperti memiliki lapisan mirror bore. Namun yang pasti, Mitsubishi Outlander 2022 menggunakan transmisi CVT 8 percepatan sebagai hasil adopsi dari dunia rally. Kemampuan yang mengadopsi dari dunia balap rally adalah sistem Super All-Wheel Control 4WD. Sistem kerja yang telah tersemat pada Mitsubishi Outlander 2022 berasal dari WRC Mitsubishi. Dengan sistem kerja dari hasil comot teknologi mobil rally, Mitsubishi Outlander 2022 dapat memberikan daya cengkeraman roda dengan 6 model pengaturan. Alhasil, Mitsubishi Outlander 2022 dapat melaju di berbagai medan seperti jalan aspal, berlumpur, jalan licin, kondisi turun salju, hingga bebatuan. Yang menarik, fitur ini juga tersedia pada mobil dengan sistem penggerak roda 2-wheel drive dan AWD. Fitur yang sangat berfungsi pada mobil 2-wheel drive ketika melalui jalan berlumpur dan meningkatkan keamanan dalam berkendara. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.